1976 kelahiran David Bayu Dananjaya alias David Naif, mantan vokalis grup band Naif, presenter, aktor Indonesia lahir di Solo, Jawa Tengah. David mendaftar sebagai mahasiswa desain grafis di Institut Kesenian Jakarta tahun 1994. Di sanalah ia menemukan kawan-kawan yang kelak bergabung menjadi grup band Naif. 1977 kelahiran Denny Wahyudi, dikenal sebagai Denny Cagur, aktor, pelawak, presenter, penyanyi dan politisi keturunan Sunda dan Betawi yang dikenal dengan Raja Gombal. Pada 1997, bersama rekan-rekan sealma mater di Universitas Negeri Jakarta, UNJ, ia mendirikan grup lawak, Cagur, Calon Guru. Sejak 2013, Denny mendapat sejumlah penghargaan. Terakhir sebagai komedian pengumpan terpilih. Dari Anugerah Komedi Indonesia lewat Opera Van Java. 1981 penyerahan operasional pabrik kereta api oleh pihak perusahaan jawatan kereta api, PJK, yang berdiri pada 18 Mei 1981 kepada manajemen PT Industri Kereta Api, INKA, Persero, dengan demikian PT INKA mulai beroperasi. Tanggal ini ditetapkan sebagai hari kelahiran PT INKA, Persero. 1997 Presiden Soeharto menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengakui pernikahan homoseksual. 2005 kematian Nurcholis Majid, populer dipanggil Cak Nur, pemikir Islam, akademisi, penulis, peneliti, cendekiawan, dan budayawan Indonesia berasal dari Jombang, Jawa Timur. Sebagai aktivis, ia menjabat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, selama dua periode. Ide dan gagasannya tentang sekularisasi dan pluralisme dengan slogannya, Islam Yes, Partai Islam No, pernah menimbulkan kontroversi dan mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan masyarakat. Nurcholis pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI, dan sebagai Rektor Universitas Paramadina, sampai dengan wafatnya, 2005.